Hari ini teman-teman semua, seperti judul dan thumbnailnya ya guys ya, kita bakalan coba langsung aja teman-teman di sini untuk langsung gasin mereview sekuat-sekuat para viewer gitu kan. Oh my god, saatnya kita review-review nih. Ada yang baru, ada yang gigi, ada yang sultan apa tidak nih ya. Langsung aja kita gas. Let's go. Eh yang nonton. Ya, gua tahu lu enggak gacha showtime kan? Enggak bisa kan? Iya, enggak bisa gacha showtime, enggak bisa gacha epic, gacha POTW cuma sekali gitu. Memang menyedihkan kalian itu ya. Top up gitu, Bro. Ada yang murah. Di mana? Zetrova ID. Lu lihat di sana. Ada promo, tolonglah kalau ada kesempatan digas gitu, Bro. Mau murah-murah juga gitu kan di Zetrova ID. Jadi tunggu apa lagi ya? Langsung aja top upin di Zetrova ID. Aman, terpercaya dan prosesnya cepat juga. Beh. Yang ditanya, beuh, gue mah. Ini gue bilang serius, beuh. Oke, teman-teman semua, seperti biasa, kalau kalian mau ikutan, kalian tinggal add aja nama gue di sini, teman-teman. Itu dia ya, guys ya. Kalian tinggal add, nanti di akhir video, gue bakalan hapus permintaan pertemanannya semuanya. Jadi kalian bisa masuk ya, yang baru-baru ya. Oke, sudah cukup jelas, kayaknya langsung aja kita gas ke sini. Udah 50 orang sudah hadir di sini, bos. WD. Langsung aja ya, guys ya. Kita bakalan gacha seperti biasa, teman-teman semua di sini, teman-teman. Oke, kita bakalan gacha langsung aja di sini ya, guys ya. Gue bakalan coba pencet-pencet seperti ini. 3, 2, 1, boom. Siapakah dia, guys? Diogenes. Ya, itu dia ya, guys. Ya, di sini base-nya itu dia punya 200 match pakai quick counter. Terus di sini ada win the league one time, temennya ini dari my league, temennya. Terus selanjutnya di sini apa? Total 300. Buset, 300.000 my league point. Wah, dia suka main my league ya. Kita coba lihat squadnya guys ya. Oke. Jadi kita bakalan coba lihat squadnya di sini. Boom! Oh my god, lihat di sini guys ya. Mantap sih ini guys ya. Mantap sih ini. Gua juga enggak tahu kenapa udah beberapa kali gua ketemu formasi yang kayak gini guys ya. Formasi 4-2-1-3 tapi di situ LWF dan RWF-nya dijadiin SS gitu ya. Mantap sih ini ya guys ya. Jadi dia di situ SS-nya pakai Delpy. Ini kalau nggak salah Del Piero versi Blitz ya, temennya. Blitz Kurle ya guys ya. Terus selanjutnya di sini untuk Lionel Messi pack yang pertama kali muncul di eFootball 2024 kemarin. Terus ada gratisan Mbappe, ada Valverde, ada di sini Antoine Griezmann. Nih player top up juga nih guys. Player top up tipis tipis ya guys ya, tergantung hoki sih aslinya cok. Oke, nice. Be, punya Lampard juga ini. Kenapa nggak Lampard aja? Mending Lampard nggak sih? Mending Lampard guys kalau gue ya guys ya. Kalau gue mending Lampard daripada Valverde ya temen-temen ya. Oke, terus di sini DMF-nya udah aman, jangkar, nice banget. Boleh sih nih, bagus sih. Gue suka guys, gue suka squad-nya temen-temen ya. Long ball counter dan pakai descam ya guys ya. Mantap untuk Diogenes ya. Dari 1 sampai 10 gue bakal kasih 9 ya, karena gue suka nih guys ya. Mungkin itu doang tadi koreksi gue si Lampard aja mungkin ya temen-temen ya. Lampard ditambahin double touch, beh, gokil, marukil menggokil itu bro. Oke, terima kasih untuk yang udah di sini, yang udah ngirim permintaan. Tapi tolong mohon maaf, mengerti ya kan, nggak bisa gua review semuanya karena durasi ya. Oke, terima kasih Davi Football, Ayam Goyeng, ada Yat 69, ada Rafi Amizan, ada Dapa Lukman. Anjir, ini Dapa, gua kira ini DPA. Ini gua kira foto lu sendiri anjir. Ternyata foto si Inzaghi ya ini ya guys ya. Astaga, ya udahlah. Nih ada LX Band, ada No Player 48, ada Touch 23, ada GMG Fahid 16. Oke, jadi kita ke 10 berikut ya teman-teman semua, kita bakalan gas. Nah, ini dia ya guys ya. Kita bakalan coba langsung gas lagi ya teman-teman. Let's go, let's go. 3 2 1. Oke, siapakah dia? Boom. Siapa tuh? Oke, Kuro. Oh my god, si Kuro guys. What the hell? Lu lihat di sini Kuro Gimang. Wow. Akunnya the best of the best of the planet of the year. Beuh, sekuatnya gila sih ini guys ya. Mantap sih ini, Bro. Ngeri banget guys. Lihat guys ya, di sini ada Sound Blitz. Kalau menurut gue mending Sound Blitz sih. Mending Sound Blitz sih yang tampil di situ, antara digantiin ke Ronaldo atau di Forlan ya. Karena si Sound ini the best banget guys ya. Mantap sih si Sound temen-temen ya. Terus kalau kalian bisa lihat di sini, CB-nya ngeri banget. Maldini terbaru epic ya temen-temen ya. Ini viewer gue sekarang upgrade nih ya. Banyak yang ini guys, banyak yang player top up ya temen-temen. Gokil. Dia pakai quick counter 4-1-3-2 ya. Gue juga agak tertarik nih sama formasi ini guys. LM di sana, dia bisa masukin si Dembele juga, bisa masukin si Chiesa ya temen-temen ya.
Elah, ternyata cuma mimpi anjir punya squad sultan, cok. Lagi aja bro. Mimpi jadikan kenyataan di USA Store dong. Karena stoknya murah-murah banget kan. Bisa lihat di sini ya guys ya. Oh maga, oh maga. Emang berapaan di USA Store? Kapoknya lu langsung aja bro ya. Ini suara dari mana sih bodo amat? Anjir, HP gue mana sih? 1 hour later. Gokil sih guys ya. Ada Maradondon Simlekeheu bahkan. Mayan sih ini, bagus sih guys ya. Ada Kipli juga tuh di situ guys. Dia bisa gantiin si Messi ya temennya. Gokil banget. Bagus ini. Sama, gue bakal kasih 9 juga guys ya. Oke, kita ke 10 berikutnya. Dan mohon maaf untuk yang udah kirim permintaan tapi nggak gue ACC ya, karena nggak kepilih, gue kan gacha ya kan. Ada Fahri, ada Javier, ada Ian Abai, ada Rasha aja deh, ada Do89, ada Advu, ada King Gills, ada DRS Goat, ada Stego Siu 13 ya guys ya. Kita ke 10 berikutnya teman-teman. Oke, masih aman enjoy, masih banyak ya teman-teman yang harus kita gas lagi. Let's do go. Let's go. Boom. Siapa itu? Alah, enggak kepilih guys. Enggak kepilih guys ya. 1 2 3. Boom. Siapa itu? Purbalingga AFT. Let's go. Dia punya My League di sini. Batch My League, Batch Quick Counter, 100 match, sama Divisi 3 ya guys ya. Kita bakalan lihat nih, Purbalingga, let's go. Formasi gua ini guys. Pakai formasi gua coy ini coy, mantap ya. Dia punya si ini, Griezmann, tapi nggak dipakai ya guys ya. Oke, ada kakak juga ya, ternyata punya kakak versi Attacking Midfield AC Milan juga. Mantap ini bro. Terus ada Costa Curta. Let's go. Oke, CB aman sih ini. Aman sih, guys. Aman sih, guys ya. Oke, duetnya lu lihat di sini, guys. Ini viewer gua banget ini. Ya kan? Penonton ikan 69 banget. Kenapa? Karena dari formasi dan juga LWF-nya itu pakai Pedri, guys. Siapa lagi anjir yang pakai Pedri? Oke, yang setiap pakai Pedri cuma gua doang anjir. Ya, kalian bisa lihat di konten-konten gua sebelumnya yang gameplay itu pasti pakai Pedri ya, temen-temen ya. Oke, ini mantap sih, guys. Gokil ya. Untuk kiper pakai Donnarumma. Donnarumma yang ini juga bagus ya, guys ya. Donnarumma yang ini bagus. Terus di sini yang bagus lagi si back-nya nih. Ini agak kurang Messi-nya, guys. Ini mungkin bisa ditaruh si Griezmann, mungkin dijadiin SS atau Dembele bisa ya guys ya. Cuma ya Messi bansos ini agak kurang yang ini ya. Oke, untuk di tengah no problemo, dia pakai position game ya. Position game. Oke, dari 1 sampai 10 gua bakalan kasih 7,5. Mantap ini ya. 7,5. Nice. Oke, jadi kita bakalan ke selanjutnya ya guys ya. Kita bakalan ke selanjutnya. Ini mohon maaf ya untuk Hapas Bejo, Gitroops, ada Angkara, Rivaldo, One XJZ, One, ada Fix Goal, ada Aldinho Iki. Kenapa Aldinho Iki? Lionel Bede, ada Salam Siu. Oke. Dan kita ke belum guys ya. Masih ada lagi. Masih ada lagi guys ya. Masih ada, belum terakhir ya guys ya. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Semoga bisa dapat 3 2 1. Siapa tuh? Senopati. Dan lihat di sini guys ya. Ini bro, 4-1-2-3 ya. Akhirnya kita menemukan formasi 4-1-2-3 guys ya. Oke, jadi di sini duetnya adalah Jamal Musi Jamal lagi. Lamine Yamal terus sama si ini guys. Apa Nico Williams temennya? Duet yang viral di Euro kemarin dipakai di sekarang. Williams juga bagus sih, cuma kalau untuk Kipli yang ini agak sedikit kurang ya teman-teman ya. Agak sedikit kurang, cuma bisa dipakai. Mantap ya. Dan gua kenapa di sini Messi-nya di kiri, Bos? Kenapa Messi ini di kiri? Nggak bisa nih Messi di kiri karena Messi itu kaki kiri. Jadi Messi itu harus di kanan dan AMF si De Bruyne itu harus di kiri ya. Ini kebalik nih, lu balik lah nanti ya. Lu balik tuh nanti. Untuk di sini dia pakai DMF-nya si Kimmich ya kan? Kimmich. Oke sih Kimmich karena nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Oke. Mbappe-nya boleh-boleh. Mbappe segala versi Mbappe itu tipis-tipis sih, guys. Kecuali showtime ya, teman-teman. Kecuali showtime-nya, guys. Bahkan untuk big time-nya jelek ya. Yang big time yang kemarin-kemarin itu untung gua nggak gacha tuh, guys ya. Jelek tuh, guys, big time-nya ya, teman-teman. Oke. Terus di sini Balde, Hernandez. Gua belum coba Balde sih, apakah bagus, guys? Coba komen di kolom komentar yang tahu ya. Yang setahu gua Hernandez tuh bagus, guys. Kalau mau pakai Hernandez pakai aja, bro. Neymar bisa main sih ya, ini aslinya ya. Neymar bisa main nih di LWF. Cuma
ya mungkin ngandelin speednya Nico Williams. Nico Williams speednya tuh kurang ajar banget guys. Untuk CB sih di sini agak kurang ya guys ya, si ininya apa namanya PP ya temennya, PP tuh gampang capek kalau nggak salah guys. Ya nanti mungkin kalau ada back lagi dipasang lagi lah ya. Oke, jadi itu dia. Dan 1-10 7,5 ya untuk squadnya temennya. Let's go, position game juga ya. Thank you Senopati. Dan selanjutnya di sini gue mau kasih appreciate buat yang udah ngirim permintaan tapi nggak kepilih. Ada Rian Kuchluk, ada Fans, ada Rahma, ada Alvin Sukatobro. Fuck, kenapa sih piwer-piwer saya ini kacau banget. Dan Nanboy, Muklis Sada, ada Aiden Rizky, ada Axe Official 23, ada Gedors ya temennya. Oke, kayaknya udah terakhir. Nah, seperti biasa teman-teman semua, kalau udah di terakhir kayak gini, gua bakalan coba langsung aja pilih yang terakhir karena gua mau apresiasi yang udah buru-buru, yang udah pertama ngirim permintaan pertemanan ke gua guys. Jadi ada AP69 ya di sini. Dan gua akan ucapkan terima kasih untuk Rizky69, Nadib Sigma, ada Nita, ada Blood Sky, ada Panjul, ada Kayla69, ada Pro69, ada Zuma, ada Player Badak, dan udah itu doang. Karena AP69 bakalan kita review ya guys ya. Oke, AP69, let's go. Apakah dia 200 match di position game? Gokil, kita lihat ya. Squadnya kayak apa? Oh my god. Udah pasti ini piwer gua nih guys. Dari formasinya udah ketahuan ya guys ya. Let's go. Dia beli pack Portugal. Kenapa beli pack Portugal? Apa yang diincer bro? Ronaldo ya? Mending pack Inggris. Oh udah beli. Pack Inggrisnya udah dibeli. Lah kenapa nggak beli pack itu ya? Pack Messi Argentina. Kan ini Messinya masih bansos nih. Harusnya beli pack Argentina. Tapi ini kayaknya pengen Barca deh. Pengen Ronaldo nih. Bagus juga sih Ronaldonya guys. Ada ininya juga nih, pack Portugalnya ada si apa ini namanya? Yang LWF-nya ini guys. Ya, pokoknya itulah ya guys ya. Gua agak sedikit lupa namanya. Terus DMF semuanya segala macamnya, CF. Ini mendingan ya, kalau saran gua sih mendingan Mbappe dimainin sih. Mendingan Mbappe dimainin dibandingkan Messi yang ini ya, Messi yang bansos ya guys ya. Mending dimainin Mbappe gitu karena Mbappe tuh one of the best center forward in game ya. Gitu bro. Jadi menurut gua mendingan Kylian Mbappe. Terus untuk RWF mungkin bisa dipasang Messi ya, tapi Lamine Yamal juga oke juga sih. Oke, untuk GK-nya. Ini Oblak ngeselin guys. Oblak ini ngeselin guys, gak tau kenapa deh. Gua kan gak punya ya Oblak, tapi Oblak yang ini ngeselin banget guys ya. Benar-benar ngeselin, Cok. Untuk CB nggak ada masalah. Oke lah ya guys ya, gantinya juga bagus-bagus ini guys. Gantinya juga oke-oke guys. Ya, untuk dia diunggul juga nih di masalah substitusinya bagus-bagus banget guys. Ya, jadi itu dia ya untuk squad terakhir. Dan kita bakalan kasih rating dari 1-10 menurut kalian gimana guys? Menurut kalian, coba komen di kolom komentar kalau squad ini guys ya. Gue Kenan Vion pamit, keep charming, work hard, and love, and see you in the next video bro.